Bismillah, itu kabel internet. Dia memancarkan akses point yang dari situ. Dia ke listriknya dihubungkan dari PoE, ya. Oke, kita lihat akses pointnya. Kalau topologinya. Oke, itu secara topologi itu adalah akses pointnya. Kemudian akses point itu langsung dari mikrotik ya yang ada di dalam. Nah, ini modemnya ya. Nah, sedangkan yang ini adalah PoE untuk antena tadi. Oke, kita lihat mikrotiknya ya. Lihat mikrotiknya, kita mikrotiknya. Oke. Nah, ini masih ada sisa LAN. Mungkin ada mikrotik satu lagi sana untuk settingan berikutnya ya. Masih ada tenda satu lagi. Ada router, kita gunakan access point untuk berikutnya. Oke, ini topologi. Jadi topologinya secara bentar saya sudah gambarkan. Oke, lanjut, ini adalah gambaran topologinya ya. Jadi dari private itu adalah modem, kemudian disambung ke mikrotik. Mikrotik dia pancarkan untuk ini sebagai setting ya, dan ini untuk internet, internet warnet ya ke depannya. Kemudian ini adalah yang terhubung ke apa namanya, access point router. Nah, nanti antena ini yang akan menangkap access point di sini dan disebarkan. Nah, ini tadi kabelnya melalui PoE ya, kelistrikannya. Nah, jadi seperti ini topologinya. Oke, kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.